Sahabat Mutiara keluarga terkasih adalah seorang perwira Romawi datang mencari Yesus di Kapernaum untuk kepentingan hambanya yang sedang sakit. Dia bukan pegawai rendahan, tetapi perwira ini dengan tidak malu mencari Yesus di kota kecil hanya untuk kepentingan hambanya yang sedang sakit. Bahkan dengan keberanian iman yang sangat luar biasa, perwira ini berkata kepada Yesus, "Berkatalah saja, maka hambaku pasti akan sembuh." Dan hamba itu pun sembuh. Sungguh, ini adalah teladan kasih dan iman yang sangat luar biasa, dan saya yakin dan percaya ini diajarkan juga kepada keluarganya dan akan menjadi warisan iman yang sangat luar biasa bagi anak-anaknya, dan mereka akan terus hidup di dalam pengharapan. Yesaya 2 ayat 3 mengatakan, "Marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, dan Dia akan menunjukkan jalannya kepada kita dan kita akan berjalan melampauinya." Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan dan memohon keberanian iman untuk melangkah di dalamnya. Maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Makan durian di pasar baru, mau keren, bersama Yesus selalu. Salam sukacita kasih.